أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Perumpamaannya seperti air yang turun dari langit. Kamain anzalnahu minas sama. Seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Fa asbaha hasyiman tadruhu riyah. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, tadruhu riyah, kemudian diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi sama seperti pada ayat sebelumnya yang ke-32 yang kita bahas kemarin, ayat ini diawali dengan wadrib lahum, ya kan? Perintah Allah kepada nabinya untuk memberikan perumpamaan. Wadribnahum mathala rajulain. Ini yang kita sudah bahas. Nah sekarang di awalnya juga wadribnahum, memberi perumpamaan itu salah satu metode dalam pengajaran sehingga lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah dicerna, dan lebih kuat dalam ingatan sehingga tidak mudah dilupa. Di sini disebutkan lahum, perumpamaan ini ditujukan untuk mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Kalau kemarin kan di ayat 32 yang dimaksud mereka adalah orang-orang Quraisy yang datang ke Nabi SAW dalam keadaan sombong dan membanggakan diri akan kekayaannya, sehingga dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau kamu ingin kami beriman, maka singkirkan dulu orang-orang miskin yang ada di sekelilingmu. Nah ini orang yang sombong dengan kekayaan dunia yang dia miliki. Allah suruh kepada nabinya bahwa ada dua orang laki-laki, yang satu kafir dan diberi kekayaan yang berlimpah, dan yang satunya beriman namun diuji dengan kemiskinan. Yang pada akhirnya apa? Laki-laki yang kaya ini seluruh kekayaannya dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di ayat ini, ayat 345, perumpamaannya ditujukan kepada manusia secara umum yang beriman maupun orang-orang Quraisy. Perumpamaan tentang apa? Masalah hayati dunia. Perumpamaan tentang kehidupan dunia. Dibandingkan kehidupan akhir. Jadi tujuan diberikannya perumpamaan adalah agar kita bisa membandingkan
ya. Untuk apakah sebenarnya kehidupan dunia ini? Dan seperti apakah kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat? Ya, kehidupan dunia, kehidupan yang ketika hati orang-orang musyrikin Arab dan juga manusia secara umum terikat dengannya, sehingga mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itulah tujuan mereka diciptakan di dunia. Namun ketika hati mereka terikat dengan dunia, mereka pun lalai terhadap tujuan penciptaannya di dunia ini, dan juga mereka lalai terhadap kehidupan akhirat. Hadza siratun mustaqim.